Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang hari ini mendukung, saling bahu-membahu, Polda, Bea Cukai, Kodam, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, siapapun. Inilah suatu konsep kolaborasi yang mana sejak awal saya menjadi Kepala BNN, salah satu strategi saya adalah kolaborasi. Dan yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa bukan masalah jumlah, kembali lagi saya sampaikan. Tapi bagaimana kita memutuskan mata rantai dari atas sampai ke bawah. Ada peran masing-masing. Peran yang mengambil dari luar negeri, peran yang menerima dari sini, peran yang menampung, peran yang mensuplai atau mendistribusikan. Ini adalah satu jaringan yang harus kita rontokkan secara bersama-sama. Saya sampaikan di dalam tegas, pengkhianat ini ya, tidak bisa ditolerir. Ya, kita darurat narkoba. Pengalaman sejarah, ada perang Candi, satu negara dan sebagainya, itu diulang lagi sekarang ini. Ya, jadi kalau sampaikan oleh Pak Direktur tadi, ini sudah menyelamatkan 59.000, berarti satu divisi tentara diselamatkan dengan ini. Kalau ditangkap ini, bayangkan dampak akibat daripada narkoba.